Apa dulu? Halo semuanya, halo teman-teman, halo generasi muda Indonesia. Ini aku sambil seger-seger nih ya, sambil tuang jus gitu. Ada beberapa jus di sini, kayaknya enak banget kan buat kita nikmatin. Nah, tapi jus-jus ini tuh emang uh, luar biasa menyehatkan gitu ya. Kalau misalnya kita melihat di sini, ada yang warnanya uh, ini merah, pasti buah naga gitu, dan ini. Orange pasti dalamnya jeruk. Nah, kalau yang ini nih, apa nih dalamnya nih? Kayaknya mungkin ada sayur-sayurnya gitu ya. Yang pasti, ini menyehatkan buat kita uh, karena ini jus buah dan juga campur jus sayur, tapi nggak hanya menyehatkan juga. Tapi ini tuh juga uh, ada kontribusinya gitu ya, untuk perkebunan uh, Indonesia pastinya, karena kita memakai buah-buah dari buah-buah lokal ya nggak sih. Nah makanya nih kalau misalnya uh, kalian penasaran gitu ya, kita akan membahas uh, berbagai macam uh, hasil pertanian dan produk pertanian di vokasi kini hari ini karena uh, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kalian yang ada keinginan untuk masuk ke bidang yang mengolah produk pertanian. Jadi di vokasi kini kali ini, um, saya nggak akan bosan untuk memberikan informasi apa sebenarnya pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Jadi pendidikan vokasi menjadi salah satu jawaban yang membuat kita semua menjadi ahli di bidang tertentu yang kita pilih sehingga kita siap berkarya dan siap bekerja pastinya. Nah, kali ini kita akan ngomongin berbagai hal Mengenai produk pertanian makanya kita akan uh, langsung menyapa beberapa narasumber yang sudah bergabung bersama kita Yang pertama saya mau menyapa Dr. Irdika Mansur, Direktur Seameo Biotrop, halo Selamat siang Selamat siang, ada juga um, Mas Mustika Fajar atau yang akrab di Sapa Fajar, pengusaha makanan tradisional, halo Halo Selanjutnya saya juga akan menyapa Pak Omid Sumitra selaku Komisaris Utama PT. Sari Buah Lestari. Halo Pak Omid. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah kita akan bicara mengenai produk pertanian dan pengolahannya gitu. Makanya saya penasaran nih, mungkin aku akan um, nanya uh, ke Pak Omit terlebih dahulu. Pak Omid, um, pengen tahu deh produk pertanian apa aja sih yang paling berkembang saat ini dan uh, pengolahannya seperti apa sih? baik, terima kasih, selamat siang pemirsa di rumah Dr. Uh, DPRI hari ini mungkin kami akan menjelaskan tentang produk-produk yang bisa dikembangkan di Indonesia sebetulnya banyak potensi yang bisa digali dari bumi pertiwi kita ini berkaitan dengan hasil pertanian terutama dari hasil uh, pertanian sayuran, buahan maupun berkaitan dengan merempah nah Perkembangan tentang pengolahan industri sekarang ini sudah banyak berjamur. Para pengusaha-pengusaha industri kecil ataupun lokal yang bisa mengembangkan dan menggali potensi yang ada di sekitarnya untuk dijadikan satu produk. Hanya tentu saja ini perlu penanganan atau handling yang lebih apa namanya kontennya lebih teliti, kemudian lebih profesional lagi sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Jadi pengusaha-pengusaha sudah cukup banyak, sudah cukup potensi gitu. Oke, apa sih Pak perkembangan yang paling signifikan kalau misalnya kita melihat pengolahan hasil pertanian saat ini? Adakah produk yang paling sering atau paling apa ya marak untuk diolah oleh masyarakat kita, apalagi generasi muda? Berkaitan dengan perkembangan dan teknologi yang perlu dikembangkan di negara kita berkaitan dengan produk lokal, saya kira mestinya ini bisa mengisi tentang substitusi impor. Jadi banyak apa namanya hasil pertanian yang bisa menghasilkan itu. Di antaranya dari hasil rempah, itu untuk yang sekarang lagi ngetren mungkin COVID-19 itu bisa untuk jamu-jamu, kemudian hasil buah-buahan, yang sementara ini kita masih impor, itu bisa dikembangkan untuk menjadi produk Ya, contohnya lah seperti yang tadi Mbak minum itu. Sebetulnya kan itu sudah banyak di daerah yang bisa dikembangkan. Nah, hanya tentu saja, saya katakan tadi, di handlingnya perlu penanganan profesional gitu. Sehingga para pengusaha lokal ini bisa diarahkan, kemudian dibina, dibimbing, menghasilkan produk yang berbutuh, gitu lah. Ya, okay. Jadi kalau ditanya apa sih yang bisa dikembangkan untuk ke depannya, kita lihat apa sih yang masih kita impor buah ataupun sayuran dari luar Oke, oke, oke. Oke, nah kalau gitu uh, saya berlanjut uh, pengen tahu dari uh, Pak Irdika uh, pengen tahu mengenai ini pertanyaan lanjutan gitu ya. Tadi udah nanya ke uh, Pak Omit uh, mengenai apa yang bisa digarap. sebenarnya. Saya ingin tahunya um, gimana sih sebenarnya supaya petani uh, di Indonesia gitu bisa lebih sejahtera um, dengan pengolahan hasil pertanian yang mungkin lebih maksimal gitu. Ya, terima kasih, Mbak. E, pemirsa di rumah, jadi memang masalah produksi, e, pengolahan ini memang tidak sesederhana yang kita pikirkan. ke karena sebenarnya, kalau suatu produk itu sudah mulai, e, dikenal, maka memerlukan scale up. Kalau sudah mulai scale up, berarti dibutuhkan peralatan, hubungan peralatan yang bisa untuk scale up dan konsisten. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya bahan baku. Jadi seringkali begitu. Karena petani kita itu kan e, misalnya nanam jahe hanya 100 meter persegi, gitu kan. 500 meter persegi. Mereka tidak tergabung dalam satu e, apa namanya, satu wadah. Sehingga bisa menyuplai dalam jumlah yang besar. Jadi e, masalah kita di situ. Kalau di kalau dalam pengolahan menurut saya kita tidak kalah. Tidak kalah dengan negara-negara lain. Kebetulan kalau siami biotrip ini kan memang Uh, wilayah kerjanya di Asia Tenggara. Hmm. Jadi, sebenarnya kita tidak kalah, kita punya mochi, kita punya keripik pisang, kita punya uh, sale pisang, punya uh, macam-macam yang sama di Thailand juga ada di uh, Vietnam. Ada hanya mereka mempunyai teknik pengemasan yang memang memang kita belum bisa sampai ke arah sana. Gitu. Hmm, okay. uh, yang saya sangat senang pada waktu kalau sekarang, kita ke bandara, uh, dodol Garut. Mungkin kita semua tahu dodol Garut. Dulu kemasannya hanya putih dengan merah gitu ya, tapi sekarang di bandara kita bisa lihat kemasan yang luar biasa sehingga layak untuk ekspor. Nah, kita sebenarnya menga harusnya kita akan dukung ke arah sana. Kalau pengolahan-pengolahan kita nggak masalah. Sekarang tinggal penyatuan dari petani-petani untuk produksi bahan bakunya ini intinya bagaimana pengepakannya gitu ya packagingnya yang bagus sehingga bisa diekspor dan juga bisa menggugah mungkin generasi muda gitu melihat visualnya wow keren gitu tapi ada satu juga nih produk yang visualnya juga cukup menarik gitu tadi sempat kita bahas mengenai mochi nah ini ada pengusaha mochinya mochitsuki yaitu Mas Fajar makanya saya penasaran kalau dari Mas Fajar waktu mau memulai uh, usaha dan waktu itu memilih mochi itu gimana uh, kisahnya tuh, Mas Wajar? Uh, kebetulan, uh, kebetulan saya sekolah di SMKM 1 Jibadak, uh, jurusan pengolahan hasil pertanian kan ya. Uh, waktu kelas 2, kebetulan saya uh, prakerin di salah satu uh, industri pengolahan mochi. Jadi saya pikir uh, saya lulus kenapa enggak saya terusin aja gitu. Hmm. Akhirnya, uh, Alhamdulillah saya bisa nerusin saya bisa buka sendiri waktu saya lulus tahun 2013 hmm. uh, sampai sekarang, Alhamdulillah masih bisa bertahan. Oke, nah ini inspirasinya datang dari mana? Kalau mochi, uh, Mas Fajar mungkin uh, boleh diceritain awalnya, kenapa milih mochi gitu untuk untuk kemudian dikembangkan menjadi produk yang ini tadi saya lihat di Instagramnya juga kece nih ya saya pikir uh, mochi itu udah jadi apa ya karakter uh, daerah Sukabumi kan ya. Terus uh, saya pikir uh, saya pengen coba hadir dengan produk Mo, sama mochi tapi dengan 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 tampilan yang berbeda dengan yang lainnya misalkan. Dengan target pasar saya anak-anak uh, muda yang uh, seangkatan -se 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 sama saya gitu. Oke, nah ini untuk penggodokannya, untuk Mochitsuki ini. Ini berapa lama sih pengembangannya? Karena tadi uh, Mas Fajar sempat ngomongin uh, udah sebenarnya dari waktu sekolah ya kan? Dari keluar sekolah. Keluar sekolah langsung berarti fresh graduate yeah, ya? Iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay. berapa lama, berapa tahun Mas sampai menjadi pro yang sekarang bisa dibilang um, cukup cukup oke okay, gitu? Karena tadi followersnya aja juga di Instagram udah lumayan banyak ya kan? Hampir 5.000 ya? Dari tahun 2013, hmm. saya keluar lulus 2013, uh, saya coba buka dari uh, pakai kemasan yang sederhana, yang kecil-kecil gitu, terus saya coba titip-titip uh, di warung-warung kecil sekitar rumah, hmm. dan ternyata alhamdulillah respon dari customer uh, lumayan, jadi saya pikir. Uh, saya um, berani buka sendiri waktu 2016 buka toko sendiri akhirnya okay, okay. sampai sekarang 2019, 2020. 2020 berarti uh, udah cukup lama ya udah kira-kira tujuh -kira tahun ya. Uh, boleh tahu nggak sih uh, kisaran omsetnya Mas Wajar? <laughs> Omset rata-rata uh, sih paling 150-an. 150, 150 juta per bulan. Wow, oke, okay, luar biasa. Oke, okay, kita akan masih bicara mengenai pengolahan hasil pertanian karena tadi udah um, sedikit um, masuk gitu ya uh, ke betapa menjanjikannya sebenarnya um, bidang ini kalau memang digeluti uh, dengan baik gitu oleh generasi muda. Nanti kita akan bincang-bincang uh, lebih lanjut jadi tetaplah di vokasik ini. Saya pernah minum di suatu hotel. Kok mengapa mahal ini? Apa sih isinya? Nah gitu. Nah, ternyata ketika si iya ketika billnya saya lihat, wuh, empat puluh ribu hanya satu seloki, mahal banget, gitu kan.